tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacilus bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Halo my friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilus. Guys, kalian inget gak guys, di video aku yang ini aku kan sedang menyamar guys menjadi kar laba-laba adik-adik di dalam Guys Bro Kevin ini. Ternyata aku sedang mematahi-matahi online battle yang di dalam Guys Bro Kevin ini. Dan ketika sedang menjadi laba-laba guys, ternyata ada satu cewek yang ternyata cewek ini adalah cowok adik-adik. Mengolos, apanya yang keluar sendiri? Sampai saking ngakaknya gitu, sampai kayak gitu. Iya bang, soalnya ternyata si ceweknya adalah bapak-bapak. Dasar mengolos. Nah guys, aku dari video yang kemarin langsung tiba-tiba kepikiran adik-adik, gimana jadinya ya kalau misalkan kita menjadi cewek di dalam Guys Bro Heaven dan menggunakan skin core blocks yang sangat mahal banget adik-adik. Pasti seluruh cowok yang ada di dalam Guys Bro Kevin yang orang-orang yang susah banget pasti bakal yakin deh kalau aku adalah benar-benar orang cewek dengan kaki core blocks mengolos. Apapun juga yang mau ikut nyamar bareng aku, nanti ikut aja. Pokoknya nanti kita bakal lihat guys reaksi orang-orang yang ada di dalam Guys Bro Kevin ini ketika aku sedang menyamar menjadi core block slender adik-adik. Jadi pasti kalian juga udah penasaran banget kan adik-adik. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like nih adik-adik biar kita ngakak-ngakak bareng. Dan jangan lupa juga kalian tombol subscribe. Jadi adik-adik, kita bakal lihat reaksi cowok-cowok di dalam Guys Bro Kevin ketika aku menyamar menjadi slender core block chef. Dan ini yang terjadi. Let's go, kita bakal langsung aja mau. Ayo, let's go guys. Oke guys, dan sekarang kita bakal join lagi ke public server ya adik-adik, bareng adik aku si Mangolo si botak kunyit. Nah di sini aku bakal langsung aja guys berubah karakter aku menjadi slender core block adik-adik. Kenapa kamu jadi bersatu sama Bacon gitu? Nah guys, jadi di sini seperti biasa guys, langkah yang pertama adalah harus mencari dulu online letternya di dalam Guys Bro Kevin ini. Tapi di sini ada gak ya? I'm literally recording 4K katanya. Katanya ada yang nge-record juga guys di sini. Dan kita bakal lihat guys apakah di sini ada orang aneh. Tapi sambil kita nunggu mungkin aja pasti ada sih. Nah ini udah ada yang pakai baju otot. Wah, kita bakal langsung aja adik-adik. Di sini kita bakal langsung berubah badannya menjadi karakter Corblox. Nah langkah yang pertama adalah kalian langsung aja ganti karakter kalian ke karakter wanita adik-adik. Kemudian kalian di sini udah siap untuk berubah karakter kalian menjadi karakter yang sangat cantik bareng Mangolos. Ayo sebelum kita ngeprank di dalam Guys Bro Kevin ini dan cari server orang pacaran, kita bakal duel dulu dan bersama Bacilus nanti ngebakal menilainya Mangolos. Siap belum untuk karakter jadi cewek? Aku kira banget banget, aku udah gak sabar untuk ngeprank lineter di dalam Guys Bro Kevin ini. Boleh Mangolos, yaudah ayo. Dan misalnya tiga kita bakal langsung dress up ya. Oke guys, sekarang langkah yang pertama adalah kita bakal dress up dulu. Terus kalian langsung aja pergi ke baju ini ya guys ya. Terus kalian kasih baju ini dulu aja adik-adik. Terus kalian langsung aja kasih avatar wanita yang kayak gini. Terus kalian ganti warna kulitnya menjadi warna kulit ini. Dan kalian akan langsung mendapatkan karakter seperti ini guys. Lihat ini guys. Jeng jeng Mangolos, aku sudah jadi Mangolos. Mana kamu kocak? Waktunya tinggal berapa detik lagi bang? 20 detik lagi Mangolos, buruan aku tunggu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya ampun ini cewek apa? Kamu mau jadi cewek hamil Mangolos? Ya ampun, ya ampun. Guys, coba kalian komen di kolom komentar ya, siapakah karakter yang paling mirip cewek banget. Dan lihat ini kaku kakinya udah jadi core blocks ya adik-adik. Nah sekarang saatnya kita untuk mencari orang-orang sus yang ada di dalam Guys Bro Kevin ini. Tapi tadi sih aku ngelihat ada beberapa orang sus ya adik-adik, karena di server ini kayaknya rata-ratanya cowok semua ya.
bakal lihat guys, mana cowoknya. Bener guys, cowoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 cowok di kamp. Bener banget mengolos. Ya udah malas ini mengolos. Kita kan udah jadi cewek yang bagus ini mengolos. Buruan. Nah, di sini aku dan si Mang Olos bakal duduk ataupun kita bakal untuk sana ke semua cowok yang ada di dalam Guys Bro Heaven ini adik-adik. Caranya untuk kalian ingin tebar pesona di dalam Guys Bro Heaven guys kayak gini. Kalian keluarin proof dulu adik-adik dan juga kalian langsung bikin bocolos. Ayo bantu aku bikin proof yang paling bagus di dalam Guys Bro Heaven ini. Kita bakal kasih apa ya? Kita bakal kasih bintang-bintang guys di sininya guys, biar nanti ada orang yang tertarik gitu. Terus kita bakal kita kasih lope-lope gitu. Terus langsung aja guys, kayaknya udah cukup sih sebenarnya mengelas. Bagus-bagus lope. Kembaliin aku buka toko seblak di sini. Jangan lo kocak, ngapain dikasih toko seblak kocak, ya ampun. Udah mengelas baris di situ. Kita di sini langsung aja kalian kasih sign ya adik-adik. Nah, sign-nya itu seperti ini guys. Kita bakal cari dulu sign di mana mengelas. Ayo tulis, saya cari-cari sign. Nah, ini dia mengelas. Buruan, langsung aja ditempel ya adik-adik di sebelah sini guys. Langsung aja kalian ketik ininya dan kita tulis kayak gini. Who looking for girlfriend? Adik-adik, siapa yang mencari pacar? Langsung aja ke sini ya adik-adik. Kita bakal lihat guys, semoga aja mulai-mulai datang-datang cowok-cowok genit ini ya adik-adik. Karena aku tadi ngeliat ada lebih dari 12 cowok di dalam Guys Bro Heaven ini. Mengelas, bener gak mengelas? Kamu udah siap untuk menjaga kesabaran kita mencari cowok-cowok di dalam Guys Bro Heaven ini? Perut keluar? Siap, dari kamu. Kita bakal lihat siapa cowok yang bakal menyatukan hatiku. Mengelas, jangan mendalami peran banget. Kocek, kita ini aslinya cowok, Bambang. Ya ampun, si mengelas malah jadi cewek ya. Aduh, Mas Bay, gimana ya Mas Bay ini? Dan gitu-gituan, kita cowok jangan lupa jati diri kita mengolos. Ada oke guys. Sekarang kayaknya ini menurut aku ya guys ya, sebagai cowok aja ngelihat ini skinnya udah keren banget ya adik-adik. Yang pastinya ini udah bener-bener kayak sultan banget guys, karena kakinya udah pakai core blocks adik-adik. Nah sekarang kita saatnya untuk mencari dan menunggu orang-orang yang bakal datang ke sini ya. Siapa ya guys ya, siapa yang bakal ngedeketin kita mengolos? Kita bakal langsung speed up aja ya. Kita sambil tunggu adik-adik. Kita tunggu. Wah guys, di depan kita udah ada banyak banget cowok guys. Oke, mengoles. Ternyata di sini udah banyak banget orang-orang yang gak nyamperin. Wow, ada 3 cowok guys. Satu secara langsung berhasil mengoles. Jadi gimana mengoles? Kita berhasil. Bang, sikat. Oke, mengoles. Ya udah guys, di sini kita bakal langsung aja ya tanya. Tapi oh my god, langsung ada yang bilang I want you. Wah, seperti biasa guys, kalau udah banyak cowok di sini, kita bakal langsung sekasih challenge satu persatu lagi ya adik-adik. Dan nanti di ending kalau misalkan ada cowok yang sus, kita bakal langsung aja menjadikan diri kita ini siapa ya guys ya. Kita bakal lihat. Waduh, ada yang ketiga kebaca lagi. Oh my god, pada berantem lagi mengoles. Gimana ini mengoles? Boleh mengolos. Coba kita bakal kasih ini ya guys ya. Bentar bakal tanya ya adik-adik. Ayo pilih siapa yang kamu mau pilih. Siapa ke cewek yang kamu mau pilih? Pilih aku atau temen aku? Kita bakal tanya ya guys ya. Tanya bro ya agri. Mengolos, yang sabar ya mengolos. Katanya kamu jelek mengolos. Aku mah gak mau bang. Bang, gak ada yang mau sama aku ini bang. Biarin aja bang. Meskipun aku jelek, aku banyak uang bang. Udah, aku kabur aja bang sekarang ya bang ya. Jangan kabur mengolos, temenin aku. Sebentar mengolos. Aku ke toilet dulu, boleh gak bang? Boleh mengolos. Ya ampun, si mengolos malah ke toilet lagi. Tunggu dulu, kocak ya. Katanya stop fighting nih, apa-apaan guys. Ini semua cowok ada 1, 2, 3, 4 guys. Baik, di sini ada Doraemon juga. I will give you chance and challenge ya guys ya. Tapi hanya satu orang yang harus menjemput aku guys. Kita bakal bilang nih, aku bingung banget ini guys ya. Aku bilang kayak gini guys, katanya ini si ini pengen yang pertama ya guys ya. Dan kedua ini katanya ini yang pengen yang kedua. Terus yang ketiga katanya pengen dia yang pertama. Aduh, bingung banget ya guys ya. Yang pertama ada yang pakai Vespa. Di sini juga ada Pak Polisi ya adik-adik. Bentar guys, aku mikir dulu gimana kalau misal
misalkan gini, give me time for sing. Kita bakal bilang gitu ya guys ya. Kita bakal bilang dulu, kasih aku waktu untuk berpikir ya guys ya. Gimana kalau misalkan aku suruh mereka challenge dulu, katanya oke, okay, I will wait, come to me katanya. Ya ampun, kita bakal tunggu dulu guys. Kita bakal bilang gini guys, terakhir ya guys ya. Oke okay, guys, aku udah punya ide ya guys ya. Dan aku bakal bilang kayak gini, oke okay, I will use one for the first date. I will bring car and you need to guess the rest. We will go. Jadi aku suruh mereka untuk menebak tempat mana yang bakal kita tempati ya. Kita bakal suruh bapak-bapak ini untuk naik ke mobil aku guys. Bentar, kita bakal pilih mobil yang apa ya. Mobil ini aja kali ya. Kayak ini aja ya. Mobil ini aja ya adik-adik. Ini kayak berapa? Oh ini, bentar-bentar guys. Ini mobilnya terlalu sedikit ya. Kita bakal keluarin mobil ini aja ya adik-adik yang imut-imut. Kita bakal tunggu. Tunggu dulu. Ayo sini naik. Kita bakal suruh mereka naik aja ya adik-adik. Ayo naik, yang cowok naik. Mana? Cowoknya hilang guys, satu lagi. Oh ini. Oke, kita bakal suruh dia naik dulu dan kita bakal ajak siapa lagi yang mau ikut nih. Nggak ada yang mau ikut lagi. Udah, karena nggak ada yang ikut lagi, kita bakal langsung aja guys ya suruh mereka tebak kemana tempat kita yang bakal kita tuju ya. Oke guys, jadi sekarang aku bakal ngebawa cowok-cowok ini. Oh my god, langsung ada yang ngajak nikah. Bentar dulu kocak, aku bakal ngajak mereka ke satu tempat di mana tempat ini pasti mereka nggak akan nebak ya guys ya. Aku bakal bilang aku bakal ke perahu yang ada di sana ya guys ya, dan aku bakal ayo kasih aku satu jawaban tempat mana yang bakal aku tempati ya adik-adik. Oh, ada yang langsung mikir, ada yang nyuruh nikah. Kita bakal bilang ya guys ya, aku bakal kasih waktu 5 detik ya guys ya. Kita bakal lihat ya guys ya. 1, 2, in the beach. Oh my god, dia yang bener. 3, pakai baju. Apa katanya ya? Agak pusing juga. Kayaknya aku bakal ngajak si lelaki berotot dulu ya guys ya. Kita bakal turun ke sini dan kita bakal suruh kalian berdua tunggu di sini ya. Aku bakal pergi dulu sama si lelaki berotot ini ya. Oh my god, katanya of course with me dan aku bakal menikahi kamu. Oke guys, kita bakal bilang kayak gini lagi. Oke, kasih aku the best effort yang bakal kamu lakukan. Jadi kita bakal lihat ya guys ya, cowok ini effortnya kayak gimana adik-adik. Oke, ayo let's go. Dia mengajak aku kemana? Of course my babe. Oke guys, kita bakal ngajak kemana ya kira-kira orang yang pertama ini guys. Jangan sampai baru pertama kenal langsung ngajak ini ya guys ya, langsung ngajak ke rumah ya. Kita bakal langsung diangkat pakai troli guys. Hai Mangalas, kau di mana ini? Jagainnya dua orang lagi nih. Itu lihat di sana kayak mereka lagi pada ngobrol ya guys ya. Aduh, tadi jatuhin guys. Oke, nanti kalian komen ya mana yang paling so sweet. Waduh, diajak jalan-jalan pakai Vespa guys. Cewek slender core box nih bos, diajak jalan-jalan pakai Vespa sama si lelaki muscleman ya adik-adik. Muscleman itu adalah lelaki berotot. Oke, you so sweet. Kita bakal bilang so sweet aja ya. We riding Brookhaven. Oh my god, katanya kita diajak jalan-jalan di kota Brookhaven ini adik-adik. Kira-kira kita bakal diajak kemana lagi ya guys ya. Aduh, penasaran banget guys, aku bener-bener penasaran banget. Oke, terus katanya diajak kemana lagi guys. I have to apa nih? Wah, diajak ngisi bensin dulu. I have to apa katanya? Can you move? Oke. Terus kita bakal bilang apa deh guys? Ini orangnya oke. Kita bakal bilang oke ya. Terus, oh my god, dia isi bensin guys. Mana ini tukang bensinnya? Wah, so sweet banget ya guys ya, cowok yang pertama ini guys. Dia nggak tahu ya, hey katanya. Kita bakal tanya, what? Kita bakal so cuek gitu ya adik-adik. Terus, hey yes. Terus dia bilang apa lagi guys? What? Hey, what? Apa? Ya apa kocak? Dia mau ngomong apa guys? Kita disuruh naik lagi. Can you pay for this? Oh my god, ini cowok macam apa ya adik-adik? Kita disuruh bayar dong. Bener-bener ya, udah ya dah. Kita bakal langsung aja ini mah auto skip ya guys ya, cowok yang pertama mah. Importnya malah kita disuruh bayar. Oke, aku bakal bayarin ya biar dianya terharu guys, biar kita kelihatan kayak cewek banget ya. Mangalas sih, kocak kamu di mana? Aku ini bang, aku lagi sama baki laser bang. Sedih banget gak ada pilih aku. Sabar Mangalas, lihat ini aku lagi ngeprank orang ini. Kita bakal lihat effortnya sampai kayak gimana nih. Katanya thank you my babe, baru kenal langsung bilang babe ya. Oke, dia bakal ngajak aku kemana lagi ya adik-adik kira-kira. Ngajak ke bioskop ya adik-adik. Terus oke, kita bakal bilang dulu guys ya. Aku bilang kayak gini aja guys biar cepet ya, karena aku gak suka sama cowok ini adik-adik. Kita bilang gini, tunggu adik aku bakal ngejemput aku di jam 3 sore ya.
Katanya, iya. Dia pengertian juga ya guys ya. Oke, katanya. Terus dia bilang no guys. Oh my god, katanya I don't want. Aku bilang no, I can't. Aku gak bisa kalau misalkan harus ngajak main terus bareng kamu. Katanya dia mau ngebayarin aku. Yaudah, dia mau ngebayarin apa lagi? Oke, kita bakal bilang aja kamu mau bayarin aku apa lagi. Ayo, kita bakal diajak kemana lagi guys. Oh my god, let's go. Oh my god, kita diajak nge-gym guys sama si Mas Yamin ini ya. Kam, katanya kita disuruh nge-kam. Apa? Suruh gini. Terus oh my god, ses banget ini orang adik-adik. Waduh, liatin aja ya. Aku bakal prank lagi ya. Liatin aja. Wait. Oh wait, you shoot. Bener-bener guys, kita disuruh nge-gym di sini kocak. Terus orangnya langsung gini-gini guys. Oh no, tidak. Ini orang sangat susah sekali ya guys ya. Tapi ini ngakak, tenang. Kita lihat aja ini orang bener-bener ya guys ya. Aku bakal prank balik aja. Oke, waktu kamu udah habis. Sekarang aku bakal pergi ke cowok yang lain ya. Tunggu ya, karena aku bakal pilih salah satu dari kalian ya. Oke, kita bakal gitu. I want to always, katanya aku pengen selalu bersama kamu katanya guys. Yaudah, sekarang kita bakal pergi aja ya guys. Bilang aja, kamu tunggu aja ya. Kamu tunggu aja di kapal. Oke, kita bakal langsung aja guys. Kita bakal pergi aja guys. Dan kita bakal lanjut ke cewek yang kedua. Bengolos, sini. Kocak di ini nih. Ini di likehouse. Oke, kita bakal. Orangnya lagi ngapain ini? Lagi mancing, ya ampun. Oke, next. Siapakah yang bakal kita pilih berikutnya? I'm better than you, katanya guys. Ini mereka malah pada berantem mulu ya. Oke guys, aku bakal pilih salah satu dari kedua orang ini di challenge yang berikutnya ini. Siapa yang pertama bisa duduk di kursi ini, kita bakal langsung pilih untuk kita ajak jalan-jalan ya adik-adik. Ya ampun, ini benar-benar mahal banget ya guys ya. Wait, I will give you 5 seconds to sit in chair who first will make me go with you. Oke, 1, 2, 3. Dia siapa yang bakal duluan duduk? Oke, siapa yang duduk? Oh, orang ini guys yang pertama duduk. Oke, jaket black, I will go with you. Oke guys, kita bakal langsung aja ya. Kita bakal langsung aja pergi sama si ini. No, blue, black first. Kita bakal bilang gitu aja ya adik-adik. Ini aku bener-bener ngetiknya cepet banget guys. Oke, ini ya, bayo, let's go, bawa aku. Oke, hahaha, bay, ya ampun. Si cowok otot tadi yang sus gimana ya? Kayaknya dia lagi nge-gym ya. Udah deh, biarin dulu aja guys ya. Nanti kita bakal deketin lagi orang yang tadi ya. Oke guys, kita bakal ajak kemana nih orang ini guys. Semoga aja gak ada yang sus ya adik-adik. Oke, nanti aku udah punya ide ya guys ya. Nanti, oke, kita bakal bilang dulu sama si cowok ini. Karena jam 6 aku harus dijemput adik aku. Wow, dia ngeluarin mobil yang sangat keren guys. Oke, sorry, because at PM I will go with my brother Gifford. Oh my god, katanya I'm rich guys. Aku bilang kayak gini guys, aku jam 6 harus dijemput sama adik aku. Makanya kamu harus kasih effort terbaik ya. Oke guys, kita bakal lihat adik-adik. Ini kayak kocak banget guys. Tenang guys. Oke, cowok yang kedua mau ngajak aku. Oh my god, ngajak mamah-mamahan. Baik. Oke, Let's go adik-adik. Waduh, ngajak jadi bayi. Boleh. Apa dia? Oke, kita bakal ikutin aja ya guys ya. Kita pegang tangannya guys, biar dianya baper ya. Kita pegang tangannya guys. We should have baby. Oh my god. No, kita bilang gitu aja ya guys ya. Terus oh my god. Oke, kita bakal bilang gitu aja ya. Kamu tahu tawara? No what? Gitu kan? Kita bakal bilang ya guys ya. Terus kita bakal tunggu guys jam 6 ya. I know we don't have a lot time, but katanya aku tahu kita gak punya banyak waktu, tapi I love you with a long time. Katanya aku mencintai kamu sepanjang waktuku. Oh my god, let's do something. Ini yang kedua sama-sama sus ya adik-adik. Oke, sorry. Your time. Kita bakal bilang ya guys ya, I will wait here. Katanya I will wait if you hear just me. Oke. Kita bakal bilang dulu, gak apa-apa guys. Kita kasih tambahan waktu ya. Kira-kira dia mau ngajak aku kemana. Oke. Kita bakal lihat guys, orang ini terakhir mau ngajak kita kemana guys. Let's go. Oke, siapa yang nyetir? Oh dia, oke. Kita bakal tungguin aja guys ya. Let's go. Oke guys, let's go. Orang ini mau ngajak kita kemana ya adik-adik. Oke guys, dia mau ngajak kita dinner guys. Dia ngajak kita dinner. This is mau ngajak kemana nih orang nih. Oke, this is what expendinches. Apa expendinches? Aku gak ngerti bahasa Inggris. Oke, baiklah kalau begitu. Wah dia, oh my god, ngajak kemana nih guys? Oh dia mau ke toilet dulu gitu maksudnya. Ya udah, kita duduk dulu aja ya guys ya. Kita duduk di sini. Oh dia apa? Oke, i
ya kita bakal bilang itu ya guys ya. Itu dia bilang apa-apa, come baby, come where, come kemana gitu kan. Dia ngajak kemana, come baby baby kemana, come where, kita bakal tanya ya guys ya. Oh my god, dia mau ngajakin kemana ini guys. Coba kita naik dulu deh, kita bakal naik. Ya ampun, kita diajak kemana ini guys, diajak kemana sama orang ini. Oh my god, dia mau kemana. Oh lah lah, diajak ke WC kocak. Ini dua orang udah sus lagi adik-adik. Ada ada, ini orang benar-benar sus banget ya guys ya. Katanya dia ngajakin aku untuk pergi ke WC yang ada di Brooks Dinner. Wah ini udah benar-benar sus banget sih guys sih. Sepertinya kita harus pergi ke satu tempat lagi ya adik-adik. Kok ada yang ngejar. Wait here, kita kalian tunggu aja di situ, please please lagi. Udah guys, kita bakal lihat ya orang terakhir. Semoga aja orang ini gak sus ya guys ya. Kita bakal lihat guys. Pasti mereka bakal kaget banget ya guys ya, ketika mereka tahu kalau aku adalah bapak-bapak. Bentar, kita harus ke toilet dulu. Wait, ayo go toilet ya. Kita bakal bilang dulu guys, kita bakal ke toilet dulu. Aku belum nyiapin skinnya lagi. Kita harus ke bawah dulu. Bakal langsung aja ya guys ya. Kita bakal ke toilet dulu dan kita bakal cari skin dulu guys. Oke, kita bakal uji coba dulu. Aku udah nyiapin beberapa skin adik-adik tadi tuh. Ini mana ya, bentar. Kita bakal cek dulu ini. Ini bagus gak sih? Aduh, ternyata aku belum nyiapin skinnya adik-adik. Baiklah kalau begitu ya adik-adik, kita bakal langsung aja berubah jadi gini. Terus nanti kita bakal ilangin semua ininya ya adik-adik. Dan kita bakal langsung aja adik-adik. Kita bentar. Kita harus ngebut banget ini guys. Mana rambut cowok. Oke, kita bakal pakai bakwan aja. Terus kita pakai wajah super ngeselin. Mana ya adik-adik wajah super ngeselin. Mana bentar. Mana man face. Mana man face. Nah ini dia ya. Ini udah lumayan ngeselin sih guys ya. Ini juga udah kocak sih. Oke, kita bakal save dulu ya guys ya. Kita bakal save di nomor yang kedua. Terus kita bakal langsung aja guys ke sini ya adik-adik. Oke guys, kita udah berhasil ya guys ya. Kita bakal lihat keluar, semoga aja orangnya. Semoga aja guys orang yang ketiga ini gak aneh-aneh ya guys ya. Kita bakal keluar guys, kita bakal keluar. Mana cowoknya guys? Ya ampun, cowoknya nungguin di sini, berarti tadi ngeliatin aku dong. Bu, semoga aja dia nggak tahu ya adik-adik. Aku pakai senjata guys dan maksa aku sus bang. Ya ampun, ini sus banget orangnya guys. Ada kayak di tiga orang ini udah tepat banget buat kita prank ya adik-adik pun guys. Ya ampun, ini ngapain ini orang guys? Ini kenapa sih orangnya? Ini orang ada banget sih. Ya ampun, waduh, ini orang kenapa guys? Wait. I'll give your surprise. Aduh ya ampun. Wait. Baiklah guys, sekarang kita bakal langsung aja prank orang ini ya adik-adik. Kita bakal ganti badan kita menjadi cowok. Kita bakal ganti badan kita menjadi cowok tapi di satu rumah ya guys ya. Ini orang kenapa sih? Ya ampun, apa nih? Ngapain sih? Ya ampun, you want to do that? Tahu katanya. Bener-bener sus banget nih game Bro Kevin. Ya ampun, tolong. Oke, kita ini aku sebagai cowok merasa ternodai ya adik-adik. Kita bakal pergi aja ya ke rumah nomor 13 dulu guys. Nanti kita bakal langsung ya ampun, namanya Bachelor Junior lagi. Yaudah lah, gak apa-apa ya guys ya. Tapi untung aja aku pakai avatar cewek. Dan kita bakal keluarin rumah yang bener-bener ini ya guys ya. Rumah yang bener-bener sus banget. Kita bakal kesini aja guys. Kita bakal bilang di sini rumah ini. Nanti aku bakal nyuruh mereka ke kamar. Dan ketika ke kamar, aku bakal berubah wujud. Let's go adik-adik. Kita bakal lihat reaksinya semua cowok ini ya guys ya. Di sini ya guys ya. Wah langsung ada yang datang yang pertama. Kita bakal suruh tunggu dulu ya guys ya. Untuk cowok yang pertama, cowok yang kedua udah datang. Oke, cowok yang kedua, cowok yang ketiga mana nih adik-adik. Kita bakal tunggu dulu ya. Bakal suruh ya. On until 10 seconds. Kita bakal lihat, waduh cowok yang tadi hilang ya guys ya, yang ketiga. Yaudah guys, kita bakal suruh aja. Hey masal. Oke, wah ini udah ada cowoknya guys. Oke, kita bakal bilang aja guys ya, suruh menghitung sampai 10 detik ya. Wah si cowoknya udah mulai ngitung sampai 10 guys. Oke, berarti kita bakal kasih guys angel terbaik ya guys ya, di sini ya guys ya, dalam hitungan ketiga ya adik-adik. Yang ini ya adik-adik, kita bakal siap. 1, 2, 3. Oke, kita bakal lihat. Hai boy, prank. Hai prank, ya ampun. Mamam tuh, makanya jangan suka sus. Ini aku cowok sebenarnya. Cowok aku sebenarnya ini guys. Ya ampun, ini orangnya lihat guys, pada ngejar, pada nembak. Ya ampun, what the hell katanya. Kita berhasil lagi guys. Orangnya langsung pada panik.
Guys, terima kasih buat kalian ini yang udah ngerencanain semuanya adik-adik, karena ini berkat kalian juga ya guys ya, yang ngasih saran untuk aku menyamar menjadi wanita Slender Corbrooks. Kira-kira next jadi apa lagi ya adik-adik, kayaknya bakal kocak banget ya untuk aku menyamar lagi. Oke guys, jadi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih yang udah ngebantuin ngeprank aku ya adik-adik. Jadi selamat, semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.